Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Slime menjadi mainan kekinian yang digemari oleh semua kalangan umur. Nah, selain menjadi permainan yang menyenangkan, slime juga bisa dijadikan bisnis pemirsa yang tentunya menghasilkan pundi-pundi rupiah yang menjanjikan. Punya banyak pilihan warna dan aroma yang menarik, slime menjadi permainan yang disukai anak-anak. Slime terbuat dari bahan dasar lem yang tidak berbau dan aman. Membuat slime juga tidak bisa sembarangan. Butuh keahlian khusus dan bahan-bahan yang aman seperti lem, esens, dan pewarna. Setelah diracik dan dimixer selama beberapa jam, slime bisa dinikmati. Eits, untuk main ya, bukan untuk dimakan. Selain jadi mainan yang menghibur, ternyata slime juga dipakai untuk menambah pundi-pundi rupiah. Di Jakarta Utara, seorang wanita mampu meraup cuan puluhan juta dari mainan slime yang ia buat. Kita mulai di tahun 2015. Awal banget tuh kita benar-benar cuma numpang impor sama orang. Itu cuma satu botol lem seharga 50 ribu, hampir 50 juta sebulan. Kita ada yang sekitar 3 ribuan sampai 50 ribuan. Selain menjadi permainan yang menghibur, slime bisa mengatasi stres, mengasah kreativitas, hingga melatih motorik anak. Apalagi slime di sini dibuat dengan berbagai warna dan bentuk yang menarik. Dari Jakarta, Ismalia Eri, iNews melaporkan.